tanpa menggunakan sen. Masih mending ibu-ibu. Nanti ya kalau kita ketemu pengguna RSV ya, kita alungin dia. Rehan, pasti dia baik ya. Rehan TikTok. Akhirnya karena nggak pakai intercom ya, jadi jadi boncengin sama pacar. Halo guys, balik lagi di channel kita. Halo. Bagus Ali dan Angel Lorenza dan Mr. November. Nah, kali ini nih kita bakal challenge. Jadi kita nih mau OTW kemana nih, Jal? Kita sekarang mau OTW ke Bintaro. Nah, kita nih mau ke coffee shop. Namanya apa, Pak? Big Coffee di daerah Bintaro. Nah, kali ini nih kita bakal challenge nih. Nah, challenge-nya itu kita tiap motor kita nih sudah ditempelin tulisannya senyum ke kamera Mr. November. Kameranya Angela Lorenza. Nah, jadi kita bakal memberikan reaction. Nanti pokoknya lihat aja reaksi orang-orang di jalan raya kayak gimana. Jadi silahkan Jal, boleh dijelaskan sedikit kita mau ngapain aja di kafe. Jadi kita tuh hari ini nggak cuman sekedar riding aja ke coffee shop. Karena kalau riding doang tuh kayaknya udah biasa. Tapi kita bertiga dapat challenge atau kita men-challenge diri kita sendiri juga untuk selama nanti perjalanan kita bakalan menyapa. Kan nanti kita ada kamera dari GoPro, dari helm kan. Kita akan menyapa para pengguna motor lain untuk say hi ke kamera kita. Terus apa lagi, Van? Gue kalau satu lagi gue kurang tahu apa jelek. Tapi yang pasti di sini gue bakal jadi juaranya sih. Gitu. Gue bakal jadi juaranya. Soalnya di dan satu lagi ya, senyum ke kamera ya. Ya. Jadi pokoknya semua yang ngelihat nanti bakal kita masukin ke kamera. Kita masing-masing sudah ada kamera di helm dan kamera di motor. Jadi semuanya bakal kita rekam dan bakal kita tunjukin videonya pas kita sampai di Big Coffee. Jadi langsung aja kita berangkat nih ya. Oke, okay, let's go. Jadi sekarang kita udah memulai perjalanan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya, sayang Angel. Baru banget mulai. Jadi kita akan isi bensin dulu, sayang Angel. Oke, sayang Angel. Jadi sekarang kita udah selesai isi bensin. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam perjalanan kita. Well, semoga ya orang tuh ngeh sama teks yang ada di belakangnya kita. Nah, nih kayak dia itu bapak-bapak contohnya tadi. Dia udah ngeh bahwa masuk ke kameranya Angel gitu. Cuma yang uniknya ini first time banget sih. Jadi kayak enggak tahu deh gimana antusiasme orang pas ngelihat. Ngelihat gitu. Well, ya semoga banyak orang yang gak malu ya gitu. Karena jujur kalau misalkan Angel juga kayak ada orang gitu terus suruh senyum ke kamera kayak thanksin gitu. Tapi well, untungnya Angel malunya banyak. Kan kadang ada orang bilang urat malunya putus, tapi kalau Angel urat malunya banyak. Bukan mau kenceng-kencengan sayang Angel, tapi karena mesinnya panas kalau dibawa pelan. Jadi kita mesti ngam-ngam. Oke. Tadi udah nampak ya satu orang.
biasanya kalau di kita tes di lampu merah yuk, ada nggak ya? Itu juga ada, Mr. November. Dan jaketnya dipakai kita bertiga keren banget ya, ini dari Dirty Heroes X RSV ya, collab sama RSV helmet. Nah ini nih perjuangan kita. Gue gak bisa nyalip-nyalip sih. Li, lu mau jangan nyalip, Li, temenin gue. Gue udah ada ke kamera lu dong. Iya, halo. Gue Sali ya? Iya, bener. Aduh, silakan lah yang mau duluan. Wih, masuk juga. Udah, gue ya. Mungkin harus kayak gitu kali nyapanya ya. Harus berani cuy. Duh, gue gak bisa. Iya. Kalau Ali beranian deh, gue takut. Lu beranian ya? Gue gak berani. Ya ada gini. Siang hari tepatnya jam berapa? 10.24 kita menuju ke Bintaro ya. Dari tim kita nggak ada yang nyapa ya. Halo mas, dadah mas. Iya. Kenapa dia bisa? Aku juga mau. Aku mau ngajakin menonton. Cuman aku mesti menetralkan koplingku terlebih dahulu. Gak mau netral loh, saya Angel. Kenapa ya? Kayak aku. Nah, oke. Halo Mbak. Aku lagi bikin konten. Kontennya motoran gitu sama teman-teman. Ini namanya siapa? Rehan. Pasti dia baik ya. Rehan TikTok. Tapi panas banget pakai ini. Iya. Mau kemana mbaknya? Iya. Wah, ternyata kita menembarkan kebahagiaan untuk banyak orang ya. Happy aja tuh ngelihat kita. Wow, super fun sih, seru banget. Wow, super happy ya sayang Angel. Bisa.
gitu sama pengguna motor lain. Dan mereka semua ramah-ramah loh, baik-baik ya. Gak mungkin juga sih marah-marah. Akhirnya kadang gak pakai intercom ya, jadi kayak diboncengin sama pacar. Tapi ya dulu waktu sebelum pakai intercom, Enyu juga jadi tiba-tiba kayak ketutup setan budak gitu loh kalau di jalan ya sayang Angel. Mungkin karena ya berisik juga sih suara angin kan. Jadi kok diajak ngobrol, hah? Aduh maafin Angel ya kalau ngakak banget sayang Angel. Ayo sayang Angel, kita jalan. Pak, mamanya takut. Oke, sayang Angel. Aduh, panas. Tapi nggak boleh mengeluh. Itu nggak mengeluh sayang Angel, hanya pengungkapan perasaan aja. Oke, jadi kita sekarang lagi arah putar balik, terus sekarang di PIM 3 ya, sayang Angel, di Pondok Indah. Mungkin kita jangan terlalu cepat kali ya. Nah nih, dadah mas. Sumpah, masnya bingung, kenapa? Kenapa lagi gue didadain? Apa gue punya utang ya? Kalau si Ivan, pede dia. Nyapain orang. Udah kebiasaan di vlog-vlog sebelumnya juga gitu. Nah kalau aku kan sebagai putri malu guys. Mana kenapa aku kecil banget lagi suaranya. Semangat Pak. Korban kebahagiaan Angel hari ini ya. Aku pengen yang ciwi-ciwi sayang Angel. Semangat mas. Aduh bu, aku ingin menyapa tapi gak pakai helm bu. Bahaya loh, apalagi bawa dedek bayinya. Gak boleh sayang Angel, harus selalu gunakan helm ya. Semangat Pak. Seperti itu rasanya menjadi Gus Ali dan Mr. November. Wow. Main berhenti tanpa menggunakan sen. Masih mending ibu-ibu.
ini semua. On my way, ooh, I never say goodbye. Pak, hati-hati pak. Iya aku yang pakai resmi. Tadi kita gak sempat nyetopin sang angel. Oh sedih banget. Nanti ya kalau kita ketemu pengguna RSV ya, kita alungin dia. Mungkin dialungin, sayangnya maksudnya kita gerombolin, kita kasih appreciate. Pak. Weh, berasa kenal ya Akamsi. Halo, Dek. Dia bingung. Tapi bagus dia pakai helm. Orang tuanya bagus memberikan dia perlindungan. Nah. Selama kita dada-dada tuh kita harus tetap memperhatikan jalanan depan, Sang Angel. Setelah tadi perjalanan kita, akhirnya kita sekarang sampai di Bee Coffee dan kita mau nge-reaction
challenge yang udah kita lakuin selama perjalanan ke sini. Betul. Gimana, Van? Jadi tadi kita dapat challenge buat nyapa-nyapa beberapa orang ya. Secara langsung kita tuh bener-bener enggak kenal, enggak ada namanya settingan di sini, pokoknya yang ada kita sapa aja. Semangat, Pak. Apa kabar? Pokoknya seru-seruan. Gimana tadi dapat momen apa aja, Li? Wah, gua dapat beberapa momen, tapi gua mau nunjukin satu momen nih. Momen yang gua temukan ini bisa dibilang unik karena kan motor kita seperti yang dibilang tadi di awal, itu kan kita ada tulisan senyumlah. Anda masuk kameranya Gus Ali, Gus November, Angela Lorenza. Betul. Nah, kebetulan pada ngeliatin, pada kepo. Tuh, itu aja sampai tangan gitu kan. Nah, kembali lagi, kita sudah di Be Coffee. Kita mau react. Nah, ini tempatnya juga ajib banget. Tempatnya adem, tempatnya juga cozy, tempatnya juga ajib buat nge-react nih. Betul. Jadi lo kalau mau bikin video react, bikin di Be Coffee. Oke, kesayangannya Angel. Nah, tadi kan kita udah ngelihat gimana reaksi orang-orang dan para pemotor di sekitar kita yang Gus Ali dan Mr. November sapa secara random. Nah, sekarang giliran dari kameranya Angel nih. Nah, tadi waktu baru kita mulai perjalanan sebelum ke Be Coffee di lampu merah, itu Angel nyapa ibu-ibu sama anaknya, sama satu lagi ibu-ibu juga. Waktu Angel nengok, wah kebetulan banget nih, soalnya Angel pengen kayak ya obrolan cewek-cewek kayak gitu loh. Tiga orang berarti ya? Tiga orang, iya. Yang satu anak kecil. Nah, yang lucunya tuh kayak baru kenal di situ, tapi kita tuh kayak berasa udah deket banget gitu. Karena kayak sama-sama asik, bro. Jadi bestie langsung. Bestie langsung. Yuk kita lihat sayang Angel. Oh, susah di netralin. Soalnya udah bubar netral. Jauh banget ya. Cinta memang gila. Nah, halo, Ma. Aku lagi bikin konten. Dia nanya konten apa? Ya? Kontennya motoran gitu sama teman-teman. Ini namanya siapa? Ini bagus banget nih, suka gue. Iya. Rehan. Pasti dia baik ya. Pasti dia baik ya. Pasti dia baik. Ya, masa mereka bilang ya enggak, masa gitu. Dia bilang keren banget motornya. Mau kemana mbaknya? Ya udah dia nggak dengar ya. Terus dia yang lebih lucu dia bilang kayak gini. Semoga bisa nular cantiknya kayak kakak, oh, kayak gitu. Ya. Padahal yang aku bingung kan aku pakai helm full face balak kan, nggak pakai balak apa li, cuma saya dia bisa lihat gitu, dan itu keren, lucu banget. Nyambung ya. Iya, nah terus abis itu kan tadinya aku kan nggak pernah ngelakuin kayak gini, dan biasanya aku tuh ya takut kayak, aduh takut keringet gitu, low cringe gitu, nyapain orang di pinggir jalan. Terus abis itu setelah aku lihat Ali sama Ivan kayaknya kelihatan fun dan seru, akhirnya aku memberanikan diri juga untuk udah nggak ketemu lagi kok. Dan ternyata lu banyak banget, lebih banyak daripada gua kok. Masa sih? Iya, parah. Ya soalnya aku duluan terus kan, terus abis itu aku daripada udah kerambil sama mereka, aku duluan. Jadi kita ada kompetisi banget di sini ya. Oke. Gua dapetnya sisa semua. Sisa Angel. Yang Angel yang cari yang di apa? Back Bintaro Exchange tuh. Oh, Bintaro ya. Yang tadi bapak goyang itu loh. Bapak goyang. Iya. Ini lucu banget tuh. Kita terus ini ya. Oh, ini ada ibu-ibu, ada Gojek juga. Ibu-ibu tapi waktu aku lihat dia nggak kelihatan sih, soalnya kayak rambutnya dipakein ke dalam gitu. Tapi aku lihat nih sebelah sini. Oh, ini cewek. Cewek. Itu kan nggak kelihatan kan? Jadi aku mesti peka banget untuk ngeliatnya gitu. Nah, terus tadi aku sapa nih pas di lampu merah. Kita lihat ya. Niatnya jelas. Wih, seru banget ya. Keren. Ya udah cuma gitu doang sih. Keren. Iya. Itu ada angkot tuh tiba-tiba. Iya, ada yang mau marah-marah tapi udahlah. Capek. Iya, terus habis itu sapain ini satpam tapi pas ngelewat aja kayak gitu. Terus mana lagi ya? Ini di udah sih, terus yang bapak-bapak ya yang bawa belanjaan. Nah, kak aku kan gue pilih ekspresinya sih dari kamera lu tuh gimana sih? Oke, boleh. Bentar ya, kita lihat.
lu mau ganti power tuh gampang lagi. Sebenarnya ya? Kita nggak banyak berhenti di sini ya guys. Padahal yang paling enak nyapain orang di pinggir. Oh ini yang ini aku dimarahin. Ini punya gua. Oh eh. Ya udah itu. Oh mana ya? Kita lihat dulu yang bapak-bapak ya. Aduh. Tolong. Duh. Aku gitu. Ah. Okay. Ini kayaknya yang udah sampai di. Oh iya ini belum. Bentar ya. Kita cari dulu yang aduh, ini nih. Ini kan ini kita udah aku udah ngelihat gitu, cuma aku enggak sapa. Tapi gitu. Kok dia bisa lebih dulu dari kita habis itu? Dia kasih jempol. Coba kita play. Duh, semoga aku gak ngomong macam-macam ya. Semangat, Pak! Ya kaget, pantesan. Iya. Tetep, nowhere ada semangat. Tapi ngaruh sih ke dia pasti yakin. Iya, ada semangat kan. Soalnya kita aja yang cuman riding tanpa ngebawa beban apapun atau barang belanjaan apapun aja udah berasa capek kan. Apalagi bapaknya, dan kita gak tahu dia kayak udah habis berhenti di mana, terus kayak gitu-gitu kan. Ya, seru banget ya sayangnya Angel, apalagi ini challenge yang Angel gak pernah lakuin sebelumnya. Jadi kalau misalkan sayangnya Angel mau lihat, kalau mau lihat konten reaction dari challenge hari ini yang punyanya Mr. November dan juga Gus Ali, langsung aja ke YouTube channelnya mereka. So seru banget ya hari ini. Yeay, challenge-nya udah berhasil kita lakuin dong. Jadi pemenangnya siapa? Aku, thank you guys. Dan semoga aja nanti kalau misalkan kalian punya ide-ide kita mau lakuin challenge apa yang menurut kalian seru dan cuman bisa kita yang lakuin, langsung komen aja di bawah. Jangan lupa komen juga di YouTube channelnya Mr. November dan Gus Ali juga.